PhD dalam bukunya yang berjudul Transition, dia mengatakan bahwa di dalam sebuah perubahan ada sebuah proses. Dan proses itulah yang biasanya akan kita alami. Pertama-tama adalah meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman, yang dia sebut sebagai proses ending. Jadi ketika ada sesuatu perubahan terjadi, hal pertama-tama yang pasti kita alami adalah ketika kita dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang lama sudah kita lalui. Sistem yang lama, prosedur yang lama, cara kerja yang lama. Tapi kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, harus ada ending. Kemudian masuk ke dalam tahapan neutral. Tahapan netral. Tahapan netral ini adalah tahapan di mana kita masih belum tahu apa yang akan terjadi, tapi yang paling penting di sini adalah ketika kita curious, kita penasaran, tapi kita juga penuh dengan harapan bahwa sesuatu yang bagus akan terjadi. Dan bagian ketiga yang paling menarik dari sebuah proses perubahan adalah memulai atau beginning. Proses di mana kita mulai sebuah prosedur baru, cara baru, sistem yang baru. Nah, are you ready untuk memulai sesuatu? So, kalau Anda mau memulai sesuatu yang baru, ingat, tiga tahapan ini pasti akan kita alami. Mengakhiri sesuatu, masuk ke dalam tahapan di mana kita bertanya-tanya penasaran, tapi kita juga penuh harapan. Dan yang terakhir adalah memulai sesuatu yang baru. Ingat, kalau kita mau hasil kita lebih bagus, hidup kita lebih luar biasa, maka jawabannya adalah kita harus berubah. Dari saya, Antonio Martin. Salam perubahan.